Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ketiga ayat 1-5. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Berkatalah Tuhan kepada iblis, "Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah orang ini puntung yang telah ditarik dari api?" Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang berkata kepada mereka yang melayaninya, "Tanggalkanlah pakaian kotor itu darinya." Kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menyingkirkan kesalahanmu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian perayaan." Kemudian aku berkata, "Hendaklah serban tahir ditaruh pada kepalanya." Mereka pun menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian padanya, sementara malaikat Tuhan berdiri di situ. Di dalam tradisi religiositas bangsa Israel kuno, seorang imam besar memiliki peran yang sangat penting dan berdampak terhadap kehidupan spiritualitas seluruh bangsa. Ia tidak hanya berperan untuk satu orang Israel, melainkan berperan besar terhadap keseluruhan bangsa. Itulah mengapa kehadiran figur Yosua, sang imam besar dalam penglihatan Nabi Zakaria, memiliki pesan-pesan begitu mendalam untuk orang Israel yang sedang berada dalam masa pembuangan. Penglihatan yang tercatat dalam 5 ayat ini merupakan gambaran mengenai situasi persidangan ilahi untuk menentukan keputusan terhadap bangsa Israel. Yosua, sang imam besar, merupakan figur simbolis terhadap seluruh umat Israel yang sedang mengalami pembuangan. Hal yang menarik adalah Yosua, yang idealnya dianggap sebagai sosok yang penuh keagungan, justru tampil dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Pakaian kebesaran imam besar yang penuh dengan kemewahan pun tergantikan oleh pakaian kotor pada diri Yosua. Hal ini merupakan simbol dari keberdosaan yang sudah merusak diri seluruh bangsa Israel. Ditambah lagi, iblis sang pendakwa berusaha membuat Yosua mendapatkan hukuman besar atas seluruh kekotoran yang ada pada dirinya. Namun alih-alih menerima dakwaan si iblis, Tuhan sebagai kepala persidangan ilahi itu pun justru menghardiknya. Hal ini bukan menandakan bahwa bangsa Israel tidak bersalah di hadapan Tuhan. Baju yang kotor pada diri Yosua sebagai simbol keberdosaan bangsa Israel tetaplah dipandang sebagai hal yang kotor di hadapan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberikan perintah agar Yosua diberikan baju yang baru sebagai simbol pembersihan seluruh bangsa Israel dari dosa-dosa mereka demi melanjutkan hidup mengenakan pakaian yang baru. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan ini telah menunjukkan pada kita bahwa Tuhan selalu memiliki ketegasan sikap yang diiringi besarnya kasih pengampunan. Segala keberdosaan yang kita lakukan tetaplah kesalahan di hadapannya. Namun Tuhan selalu berkenan memberikan pakaian baru, yaitu pengampunan, sehingga kita dapat melanjutkan hidup secara nyaman dan aman. Hal ini pun berarti kita memiliki tanggung jawab untuk tidak secara asal menjalani hidup yang justru dapat membuat pakaian itu kembali kotor. Lagi pula, berulang kali mengotori kesempatan hidup dalam pengampunan yang selalu Tuhan sediakan hanyalah menjadi indikator ketidakbertanggung jawaban kita sebagai umat-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami, untuk kesempatan bagi kami mengalami pertobatan, bagi kami untuk membangun ulang kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih terus melakukan kesalahan. Tolong kami Tuhan untuk meninggalkan segala keberdosaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.